بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له <سؤال> أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن شاء الله كتاب ترسكن كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع كريا شيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى مَسِدِي كتاب طهارة الدنيا دي باب فروض الوضوء وصفته باب فروض الوضوء وصفته باب فرض فرض وضوء دان صفات صفات وضوء أو وضوء kita akan bahas insyaallah pagi ini fardu fardu wudhu apa yang menjadi kewajiban atau rukun dalam wudhu dan kemudian kita akan membahas tentang niatan dalam wudhu dikatakan oleh penulis rahimallah furuduhu sittah. fardu fardu wudhu itu ada 6 apa itu Fardu. Fardu adalah ma usiba fa'iluhu wa Fardu adalah apa yang pelakunya diganjari pahala dan orang yang meninggalkannya dihukum. Ya, orang yang dia orang yang meninggalkannya di, dihukum. Atau lebih tepatnya mungkin terancam untuk dihukum. Berancam untuk dihukum. Fardu wudu. Adapun wudu itu sendiri adalah seperti dikatakan oleh uh, Syekh Mansur al buhuti rahimallahu <coughs> dalam Ar-Radul Murbi' istimalu ma'in <kejun> tahurin <tos kejun> fil <coughs> arba'ati ala sifatin <kejun> Bahwasanya wudu itu adalah menggunakan air atau mungkin lebih tepatnya at'abudu lillahi bi isti'mal ma'in fil a'dha'i al 'ala Wudu adalah beribadah kepada Allah dengan menggunakan air yang suci menyucikan terhadap empat anggota tubuh dengan tata cara yang tertentu yang khusus. Karena wudu adalah Takbur lillah, suatu peribadatan pada Allah Azza Maka hendaknya seseorang ketika wudhu mempunyai niatan men mengamalkan syariat Allah atau niatan lillahi ikhlas dan juga niatan tujuan amalannya dan juga niatan maksud dari amalannya. Apakah dia wudhu sebagai wudhu saja? atau wudhu sebagai penghilang hadas kecil atau wudhu untuk melakukan sunnah atau wudhu lainnya. Baik, Kemudian dikatakan furudhu sita fardunya wudhu ada enam. Kalau dikatakan di sini kata Syekh Al Musa Syekh Musa Al Hajawi ghaslul wajhi wal fam wal anfu minhu wa ghaslul yadain. <coughs> Membasuh wajah. sementara mulut dan juga hidung termasuk dari bagian wajah. Wa <tuh> ghaslul dan membasuh kedua tangan, wa mengusap kepala, wa dan termasuk juga bagian dari kepala yaitu kedua telinga. Wa <tuh> rijlain membasuh kedua kaki. Itu untuk semua ini adalah empat anggota wudhu. Adapun berikutnya, maka ini bukan uh, bukan tentang zat anggota wudhu melainkan uh, berkaitan dengan tata caranya wajar tib yang kelima yaitu urut dalam wudhu wajib urut fardhu ya wal mualat dan berkesinambungan segera kita mulai dari ghasl wajh wal fam wal ghasl wajh basuh wajah dan ini urutan awal sesuai dengan firman Allah Azza wa Jika kalian hendak salat, maka wudhulah dengan cara membasuh wajah-wajah kalian. Dimulai dari ini. Dan menurut pendapat yang lebih sahih dari mazhab Hanbali dan pendapat ini yang memang lebih sahih dari beragam pendapat bahwasanya wal famu wal anfu min al wajah mulut dan wajah mulut dan hidung termasuk bagian dari wajah termasuk bagian dari wajah ini bukan sekadar menginfokan bahwasanya keduanya termasuk bagian dari wajah tetapi ada konsekuensi di sini bahwasanya ketika membasuh wajah itu fardu wajib maka istin, istinsyak yaitu menghirup air dengan hidung madmadah kumur-kumur itu termasuk fardu termasuk fardu kewajiban ya dan pendapat ini yang lebih sahih walaupun kebanyakan ulama menyatakan bahwasanya istinsyak dan kumur-kumur termasuk sunnah dan yang lebih sahih keduanya termasuk wajib termasuk wajib dalilnya apa yaitu dalil sesuai dengan mafhum dari nas wujud wujuhakum dan juga dalil yang kedua yaitu sunnah fi'liyah perbuatan Nabi SAW yang dicontohkan oleh beberapa sahabat ketika mereka mencontohkan bagaimana tata cara wudhunya Rasulullah SAW dan tidak seorang pun dari mereka meninggalkan istinsyak, istinsar dan madmadah kumur-kumur ini menunjukkan bahwasannya hal ini fardu ya fardu maka seseorang ketika dia tidak kumur-kumur dan tidak istinsyak menurut pendapat yang bisa orang itu tidak sah wudhunya, tidak sah wudhunya namun sekali lagi ini masalah khilafiyah ya pendapat yang masyhur di tanah air terutama pendapat syafi'iyah bahwasanya <coughs> ini tidak wajib melainkan sunnah dan silakan bagi yang mengikuti pandangan ini enggak masalah ya karena ini ijtihad para ulama namun yang lebih sahih adalah istinsyak istinzar madmadah semua ini termasuk kewajiban Dan meninggalkan yang wajib uh, tidak mensahkan uh, perbuatan wudhu ini yang wajib dari wudhu. Taib kemudian wakaslul dan membasuh kedua tangan. Kata Allah wa Dan basuhlah kedua tangan kalian. Basuhlah tangan tangan kalian menuju ke siku. Lafal ila di sini faidia kumil marafiq ya dan membasuh keluar membasuh tangan kalian ke menuju siku ya yang zahir dari ayat ini maksudnya yang zahir dari ayat ini ketika menunjukkan arah berarti kan berawal dari telapak tangan dulu jadi seperti ini air zahirnya begitu tangan menuju ke siku. Namun bukan berarti dari siku ke telapak tangan itu makruh bukan. Ya, jadi para ulama lebih menekankan pemahaman wa ilal marafiq. Tangan-tangan kalian ilal marafiq ila di sini lebih ditekankan pemahaman dengan ma'a. Bahwasanya wajib atas kita Me membasuh kedua tangan Ma'a bersamaan dengan uh, kedua siku. Lalu apa maksudnya ini? Yakni bahwa saya kedua siku itu juga harus dibasuh dengan air wudhu. Maka kalau kedua siku nggak dibasuh, tidak sah wudhunya. Dan ini pendapat yang lebih sahih pendapat yang lebih sahih jadi kedua ilah di sini menunjukkan ma'ah ya ini pendapat Baik. yang lebih sahih karena kalau misalnya ada bilang anda nyatakan ke anda hari ini mau pergi ke Cilandak ke Cilandak maka mafhumnya adalah anda dan akan berada di Cilandak ya ke Cilandak berarti anak akan berada di Cilandak berarti ya di sana kalau membasuh kedua telapak tangan sampai ke siku maka berarti air yang dikekan ini harus berada di siku juga bersamaan dengannya ya begitu ya nggak mungkin kemudian anak bilang anak mau ke Cilandak kemudian anda hanya berhenti di Tanjung Barat selesai. Berarti Anda belum nyampe ke Cilandak. Ngomongnya ke Cilandak, tapi akhirnya Tanjung Barat terus baik lagi ke Bekasi. Berarti antum nggak sih ke Cilandak. Gitu. Seperti itu. Kemudian dikatakan Umas hurra si minhul udhunan. Rukun atau kewajiban yang ketiga adalah mengusap kepala seluruhnya ini pendapat yang lebih sahih yaitu seluruh kepala tata cara yang lebih sahih yaitu seluruh kepala dengan tata cara baik yang memang sesuai atau yang terpenting yang terarsir seluruh kepala dan mengusap beda dengan membasuh mengusap itu tidak harus dengan basahan yang banyak berbulir-bulir air tidak tidak harus Kuaminhu al dan kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Makanya kedua telinga ini termasuk wajib untuk diusap. Diusap, bukan dibasuh. Ketahuilah "Wamsahu dan usaplah kepala-kepala kepala kalian. Ru'uz di sini kalau di bahasa kita mungkin lebih ke rambut ya maknanya. Lalu Allah Ta'ala menyatakan ru'uz kerana enggak semua orang punya rambut. Jadi yang tidak punya rambut pun tetap dia mengusap kepalanya. Dan wamsahu bi huruf ba bi ru'usikum. Ba di sini difahami dalam madhab syafi'i huruf ba di sini maknanya ma'a afan tab'idiyah itu sebagian Wamsahu masahu ba'd ru'usikum atau wa masahu bi ba'd ru'usikum usaplah oleh kalian sebagian kepala kalian berarti tinggal seluruhnya namun ini dibantah oleh sebagian dari ulama terutama dari kalangan Hanabilah Hanbali bahwasanya yang sahih tidak ada dalam bahasa Arab huruf ba dengan maksud tabiit menyebagian menye, kan menyebagiankan tidak ada kalau min iya ya wa mimma yu, wa mimma eh, razaqnahum yunfiqun min ma min sebagian dari apa yang kami rezekikan mereka menaf, menginfak tapi kalau misalnya bi birusikum bi ba'd rusikum maka kata perawi tidak ada dalam bahasa Arab sahih ulama mengatakan begitu maka yang sahih wa misahu biru usikum huruf jar bi di sini justru menunjukkan keseluruhan dari kepala kalian dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yaitu beliau dari muqaddam ras sampai ke kofah yaitu sampai ke tengkuk kemudian balik lagi ke depan lagi maka ini wa ya dan kemudian Kedua telinga juga diwajibkan. Kedua telinga juga diwajibkan untuk diusap. Ya. Ini yang rukun atau kewajiban ketiga. Kemudian yang keempat. rijlain. Membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki. Kata Allah Azza wa, wa arjulakum ilal ka'bain. Atau salah satu kiraat wa arjulakum ilal ka'bain. Salah satu kiraat. Dan kiraat lain wa arjulikum ilal ka'bain. Taib, wa arjulakum ilal ka'bain. Maka ini kembali ke faghsilu. Yaitu basuhlah oleh kalian kaki-kaki kalian. Menuju ke kedua mata kaki. Dan ila di sini maknanya ma'ah sehingga mata kaki seseorang itu wajib untuk basah dengan basuhan ya itu wajib sama mata kaki Taib kemudian yang yang kelima at-tertib tertib yaitu ngurut jadi harus ngurut kalau misalnya seseorang wudhu, nggak bisa di atau di dibalik kaki dulu, kemudian kepala, kemudian tangan, kemudian wajah, ini eh, nggak bisa, tidak sah, ya, tidak sah. Kalau misalnya dibalik, di, balik, di reverse, ya, maka orang ini main-main kayaknya nih, ya kan gitu, masa kaki dulu, ya. Nama tertib ini yaitu urut difahami oleh para ulama dengan dua dalil dalil pertama dalil ayat ya Allah sebutkan ya ayuhal ladhina amanu idha qumtum ila salati faghsil wujuhakum urut itu basuhlah olehkan wajah kalian wa aidiyaku minal marafiq dan basuhlah tangan menuju ke siku Wamsahu biruusikum dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum dan basuhlah kembali basuh dari basuh basuh usap basuh wa <tip> arjulakum dikembalikan kepada awal itu basuh. Maka kata para ulama kalau misal di sini Allah Taala memasukkan antara Mengsulat yaitu wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, dimasukkan di dalamnya, di antaranya ada kepala diusap. Maka ini menunjukkan, ini nggak mungkin adanya urutan kayak gini, melainkan tujuannya untuk pengurutan. Seandainya ini bukan pengurutan, maka mestilah yang dibasuh, dibasuh, dibasuh duluan, baru nanti jelaskan tentang apa yang diusap. Tapi ini kan, Farsilu wujuhakum dibasuh, wa aidiakum lil marafiq dibasuh, wa amsahu birusikum diusap, wa arjulakum lil ka'bain dibasuh. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Tartib. Ya. Kalau misalnya ini tidak menunjukkan tartib yaitu urutan, maka mestinya ya wajah, tangan, kaki, baru kepala. Begitu. Itu dalil pertama dari ayat dalil kedua yaitu sunnah fi'liyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat mereka mencontohkan kepada para tabi'in bagaimana sifat wudhunya Nabi SAW dan setiap dari mereka melakukannya dengan urut. Ini menunjukkan pengurutan ini sudah menjadi patennya wudhu di zaman Nabi SAW dan diamalkan semua dari sahabat Nabi Anhum sampai dikatakan dalam hadis Abdullah bin Umar Haza wudhu'un la illa bih ini adalah wudhu yang Allah taala tidak menerima salat kecuali dengan wudu seperti ini walaupun sanad hadis ini dhaif tetapi uh, secara makna tentu ini sahih bahwasanya seperti inilah tata cara wudu yang benar dan Subhanallah tata cara wudhu yang benar ini yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya kalau antum di kantor-kantor bisa melihat teman-teman kita, mereka udah syukur mau ke masjid sholat masjid kantor udah syukur mau sholat. Antum lihat sholat Jumat, lihat sholat Jumat, lihat di tempat wudhunya, lihat bagaimana mereka wudhu Subhanallah, lihat bagaimana mereka wudhu kadang kita miris, ya merasa miris, kasihan sama diri kita yang mungkin belum sempurna juga dan kasihan sama teman-teman seperti ini. Bagaimana kasihannya? Ya wudunya, wudunya berpotensi tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla kadang-kadang. Ya. Bahkan pernah Anda ingatkan ke seseorang, ya, bapak-bapak. Dia wudu, kakinya cuman gini doang bagian belakang nggak kena ini kalau Rasulullah melihat udah teriak Rasulullah wa nar celaka ini untuk bagian belakang kaki yang tidak terkena dengan air dapat neraka gitu loh namun kita berusaha membuat pak itu itu nggak asal loh pak tapi dia nggak menganggap apa apa subhanallah melengok segitu aja lewat itu kayak nggak melakukan kesalahan yang fatal untuk kehidupan dunia akhiratnya Subhanallah. Ini satu contoh dari banyak sekali contoh. Kita ini masih banyak yang perlu diralat dari masalah wudhu. Kita ini semuanya, kaum muslimin pada umumnya, hal-hal ini, ya kaki terutama. Karena banyak orang nggak mau mereka mentahlil atau nggak mau mereka mendalk, yaitu mengusap-ngusap kaki dengan air yang banyak. Kadang cuman gini doang. Kayak, kayak lagi gue cek bola dan kemudian nggak tahu apakah itu bahkan sampai mata kaki pun enggak kena. Cuma bagian muqaddam qadam yaitu bagian depan kaki doang udah selesai. Enggak diteliti lagi barangkali dan kemungkinan besar tidak kena semua bagian dari kaki. Ya. Kemudian <tuh> yang keenam dari eh uh, al wudhu itu al muwalat al muwalat berkesinambungan. Ya, ini jadi lengkap enam fardhu wudhu. Pertama basuh wajah, kedua basuh tangan, ketiga basuh wajah termasuk darinya kumur-kumur dan dari istinsyak Kedua basuh tangan sampai ke siku, ketiga mengusap wajah. Eh afwan mengusap kepala termasuk juga kepala. Kita uh, telinga. Keempat, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Kelima, urut. Keenam, berkesinambungan. Ya. Yeah. Nah, berkesinambungan di sini didefinisikan dalam zat al-mustaqni' wahiyya an la yuakhira ghusla atau an la yuakhira ghasla udwin hatta yanshafa alladhi qabla tidak menunda membasuh tidak menunda membasuh anggota wudu berikutnya sampai kering Anggota wuduk sebelumnya, jadi berkesinambungan namun adalah tidak menunda membasuh anggota tubuh sampai kering, ditunda sampai kering anggota tubuh sebelumnya. Uh, ya, yeah. kecuali kalau dalam rangka tersibukkan dengan hal yang sunnah dalam wuduk. Artinya gini contoh. Membasuh wajah. type, Maka hendaknya seseorang yang berwudu bergegas setelah selesai membasuh wajah dia membasuh tangan. Jadi wajah selesai wajah langsung tangan. Ini kesinambungan mualat namanya. Kalau membasuh wajah udah, kemudian sebelum membasuh tangan dia ngangkat telepon dulu. Kalau teleponnya sejenak, assalamualaikum, ah oh, nyambung udah matiin. Itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau dia ngobrol lama, hatta yang yaitu Hanta, hatta yang yaitu sampai mulai mengering bagian yang sebelumnya itu yang wudhu mulai kering itu eh, bagian yang wajah mulai kering belum ke tangan maka ketika udah mulai mengering maka apa wudhunya harus diulang dari awal bukan diterusin ke tangan bukan tapi dimulai dari awal karena apa karena ini tidak terjadi mualat kewajibannya bubar kewajibannya hilang maka wudhunya bubaran ya namun dikecualikan jika bagian sebelumnya itu mengering disebabkan itsyghal atau tersibukkan dengan sunnah dalam wudhu, disebabkan sunnah dalam wudhu, maka inilah ya dur insya Allah, apa-apa. Kasih contoh, kalau seseorang punya jenggot yang sangat lebat, sangat lebat, lebat sampai kepala majukotnya size-nya itu lebih, lebih, lebih besar, dilihat lebih besar jenggotnya. Ya. Nah, ketika jenggot begitu lebatnya, wudhu bagian muka dibasuh, maka tahlil al yaitu menyela-nyela jenggot itu hukumnya sunnah. Nah dia kan airnya sedikit basuh. Ya. Kemudian dia tahlil ini dan takhlil ini membutuhkan waktu membutuhkan waktu gitu, ternyata dengan waktu seperti itu, sampai dia merasakan telah mengarsir seluruh yang jenggot yang telah diarsir, eh ternyata ini mulai pudar, mulai apa, apa namanya tadi kering. Apakah dia wajib untuk mengulang di awal karena gugur wudhunya atau dia boleh melanjutkan ke tangan, eh, jawabannya boleh melanjutkan ke tangan karena yang dia lakukan. Memang tidak mualat secara makna Tetapi Dia sedang melakukan perbuatan wudhu juga Dengan mentakhlil Beda dengan hal yang tadi Yang bukan merupakan perbuatan wudhu Yaitu apa? Yaitu Telepon ya. Kalau misalnya hal-hal yang mencederai Kesinambungan berwudhu Satu anggota ke menuju berikutnya Dengan cara misal dia uh, yakni mencari air berikutnya ini air buat tangan udah nih aduh buat kepala buat kaki nanggung nggak ada lagi nih maka dia nyari air minta lu ke tetangga kemudian kering ya namanya ke tetangga jalan terus kering, terus kering atau atau udah ada jeda waktu mungkin satu menit lebih maka ini apa terputus wudhunya terputus wudhunya karena karena mencari air bukan merupakan perbuatan wudhu harusnya mencari air itu perbuatan sebelum wudhu gitu ya seperti itu jadi seseorang ketika dia tidak terjadi nggak urut dan tidak mualat tidak berkesinambungan maka wudhunya selesai batal melainkan dia harus mengulang dari awal kalau mau wudhu lagi mau menerusin nggak bisa ulang dari awal ya dan bukan termasuk pelanggaran terhadap mualat seseorang ngobrol ketika wudhu itu nggak apa-apa maksudnya nggak apa-apa sini nggak mencederai wudhunya sama sekali hatta dia ngomong jorok di wudhunya itu tidak mengubah uh, kesinambungan wudhunya ya itu nggak merubah yang merubah adalah ketika dia berhenti atau pause dari perbuatan wudhu untuk berbuat hal lain yang bukan perbuatan wudhu. Ya misalnya dia lagi asik-asik gos tangan kemudian ketemu temennya dan habis itu dia lempar-lempar air ketemu bercanda gini lama gitu. Jeda waktu yang secara orf ini waktu yang lama untuk menuju anggota berikutnya maka yang seperti ini bisa apa bisa membatalkan wudhunya. Tapi ini tidak dosa, membatalkan wudhu bukan untuk hal dosa, bukan, tapi tidak terjadi apa, mualat gitu aja, maka dia ulang dari awal wudhunya, ya seperti itu, Taib. berikutnya kita mulai masuk dalam masalah Aniyah an atau sebelumnya wasababu wujub, ketika dikatakan oleh musa, dikatakan oleh asyul mansur, Buhuti, rahimahullah, wujub bil wudhu tirahmanullah, wasababu wujubil wudhu ialah hadas dan sebab diwajibkannya wudhu itu karena hadas ikhwan. karena hadas ya wudhu tidak pernah wajib kalau bukan karena berhadas ah ini penting banget karena anak ada mengajar fikih di banyak tempat di muhsin ini sebenarnya termasuk nikmat ya ikhwan wallahi hingga ada sebenarnya kajian-kajian kitab seperti ini di mungkin kan sebenarnya tanpa disadari oleh mungkin banyak ikhwan enggak sadar kok di sini lima kitab yang anak kaji di sini lima kitab ya zat al mustaqni al muqni al rad al murbi al kafi ya kemudian montali itu enggak ada di masjid mana pun antum cari di satu Indonesia enggak ada yang mengajarkan fikihan Bali lebih dari satu kitab dalam satu masjid enggak ada Antum cari aja, nggak ada Allah. Mau antum cari di Jakarta, di Jogja, nggak ada. Sebenarnya nggak ada, beneran. Maksud anda bukan itu sebenarnya. Maksud anda, anda ngajar di banyak tempat, banyak masjid, musola, kajian-kajian kitab fikih. Baik kitab fikih hadis hukum seperti Abdul Ahkam, Bulughul Maram, atau bahkan fikih syafi'i juga anda ajarkan dan kitab-kitab yang netral maksudnya tidak antar tidak satu mazhab al hal di sini ketika Anda tanyakan pada banyak orang tentang masalah seseorang ketika dia terkena najis itu batal enggak wudunya ya ketika seseorang terkena najis <kuh> apakah wudunya batal itu banyak dari kita menjawab batal ada yang menjawab kalau najis sedikit enggak batal kalau najisnya banyak batal Pendapat semua semua jawaban tersebut tidak pakai kaedah pada asalnya dan menunjukkan bahwasanya kita ini tidak tahu banyak masalah karena kita tidak faham kaedah karena tidak tidak mengakari menuntut ilmu dari kitab-kitab yang membuat kita mencatat menghafal atau mungkin memahami dengan baik frame-nya. Dan mungkin itu yang mungkin kalau anda tanya ke antum mungkin jawabannya sama sama mereka. Kalau misalnya kita terkena najis yang banyak, habis wudhu, eh kena najis banyak. Apakah kemudian kita batal wudhunya atau tidak? Rata-rata bakal batal lah saat. Pertama kenapa? Karena tidak bisa membedakan apa itu najis, apa itu hadas. Itu loh. Dan kalaupun pernah dengar hadas, hadas itu apanya aja nggak tahu apalagi perbedaan najis dan hadas. Ya. Maka kaidah ini sebab diwajibkannya wudhu karena hadas, bukan karena najis. Artinya orang kalau kena najis, dia masih suci, suci secara dari, bersih dari hadas. Dia kena najis, itu enggak serta-merta batal wudhunya, enggak. Enggak. Wudhunya enggak batal. Rasulullah SAW ketika dikencingi, Rasulullah SAW yang memiliki badan yang mulia ketika beliau dikencingi Allah, oleh seorang anak yang dia gendong anak orang yang dia dia ngomongi itu beliau malah melakukan ros atau nadah dibersihkan saja bagian yang terkena najis tapi tidak berwudu ulang karena terkena najis itu Bukan sebab wajibnya wudhu, melainkan sebab wajibnya wudhu adalah hadas, dan hadas yang dimaksud adalah hadas kecil. Ya, begitu. Ini termasuk hal yang sangat prinsipil dalam masalah toharoh. Makanya, Syekh Mansur al-Buhuti mengatakan, sebab wujubil wujud wudhu al-hadas penting kalau antum terkena najis antum tetap suci secara syar'i namun tidak suci nya antum karena najis hilang najis selesai antum tidak perlu wudu ya begitu Tapi kita melanjutkan ke niat wan niyatu syartun wan niyatu qala rahimallahu wa niyatu syartun li taharatil ahdatsi kulliha niatan adalah syarat ya, syarat sah untuk membersihkan untuk bersuci dari seluruh hadas bersuci dari seluruh hadas niat secara bahasa maknanya qasd maksud niat adalah maksud niat adalah tujuan dan niatan dalam beramal niatan dalam ibadah itu minimal ada dua maksud ada dua maksud ada tujuan. Pertama niatan kepada siapa atau untuk siapa ya. Dan yang kedua niatan amalan itu sendiri minimal dua. Ya niatan dalam ramal minimal dua. Pertama niatan kepada siapa dia beramal, untuk siapa dia beramal, untuk Allah atau bukan? Ini bagian masalah tauhid. Ya ini masuk dalam masalah tauhid. Jadi niat al-amal li ajli li ajli li ajli untuk siapa dia beramal. Ini dikupas di masalah akidah, tauhid, tazkiyatun nufus. Adapun yang kedua, niatan ta'yinil amal, yaitu menentukan amal. Ini masuk ke dalam fikih. Jadi ketika seseorang salat misalnya, itu dia per, wajib atasnya untuk mengadakan dua niat. Niat pertama, niatan untuk siapa dia beramal? Untuk Allah? Atau untuk apa? Atau untuk siapa? Ini ini tauhid. Masalah tauhid ini. Tazkitun nufus. Menghindari dari syirik. Ini. Kemudian yang kedua, niat niat ta'inil amal yaitu yang menentukan amal itu sendiri antum dua rakaat itu mau salat apa qobliyah subuh atau salat subuh maka yang kedua ini masuk fikih <tuh> masuk fikih ya kalau misalnya qobliyah subuh ada fikihnya kalau misalnya salat subuh ada fikihnya kalau dua rakaat ini duha ada fikihnya dua rakaat ini qiyamul lail ada fikihnya dua ini atau salat fardu maka ada fiqihnya berarti ini sunnah bukan niatan wajib kalau misalnya gitu ya bahkan termasuk juga ta'yin amal ini salat istikharah misalnya seseorang salat istikharah dia udah niatan maka ini masuk dalam niatan yang kedua ya seseorang harus ada seperti itu dalam amalannya Dalam berkurban kemarin misalnya sebagian dari kita atau mungkin seluruh dari antum, insyaAllah. Allah, misal berkurban, menghadirkan dia hadirkan dunia dan, yani, niatan dalam masalah tauhid ini saya mencari pahala dari Allah niatan Allah Taala itu satu. Yang kedua niatan ta'inul amal yaitu saya berkurban di hari raya Idul Adha ini ini masuk fikih, maka ketika yang pertama itu masuk ranah tauhid aqidah, tazkiyatun nufus maka itu penjernihan hati tasfiyatul amal minas yaitu membersihkan amalan daripada kotoran-kotoran kotoran syirik ria semua dan seterusnya maka kalau antum misalnya kurban antum istimewa yaitu antum seorang diri berkurban sapi antum punya uang 25 juta antum kurbanin sapi dan ini tantangannya itu bukan di niatan yang kedua, tapi tantangan di mana sekarang? Yang pertama, berat pak, berat. Tapi antum punya duit, berat. Maka niatan lillahi ta'ala ini yang lebih berat sekarang. Dan selalu akan berat memang niatan lillahi ta'ala itu berat. Apalagi amal yang spesial, yang mutamayiz, yang outstanding, beda diantara amalan-amalan orang-orang. Rata-rata sepertujuh sapi Atau rata-rata seorangan kambing nggak ada atas nama Pak Fulan satu sapi Orang bahwa uh, Subhanallah Untuk niatkan bahwa saya satu sapi ini Saya niatkan kurban itu gampang Tapi niatan ini ta Itu yang godaannya berat Dalam seluruh amal juga seperti itu Sedekahlah mau sholat ya dan seterusnya. Maka ini semua butuh niatan minimal dua, minimal dua. Sahnya taharat Taharatul ahdath, yaitu bersuci dari segala hadath. Maka bersuci dari segala hadas berarti masuk ke dalam hadas kecil maupun hadas besar seseorang ketika jadi gini bedakan antara menghilangkan hadas dengan menghilangkan najis. Menghilangkan hadas membut mer, menghilangkan hadas disyaratkan niatan. Menghilangkan najis tidak disyaratkan niatan. Bedakan menghilangkan hadas disyaratkan ada niatan. Menghilangkan najis tidak disyaratkan adanya niatan. Ini syarat. Masalah syarat itu tidak syarat ya masalah syarat atau tidak syarat karena syarat itu adalah yaitu ma yalzamu min adamihi al adam wala yalzamu min wujudhi wujud syarat itu adalah, ketiadaannya itu mengharuskan tidak adanya amal gak sah amal tanpanya namun keberadaannya tidak melazimkan keberadaan amal itu adalah syarat nggak ada niatan berarti amal nggak sah. Ada niatan belum tentu juga amalannya ada. Antum nggak ada, ada niatan wudhu, terus antum pengen wudhu, antum nggak ada niatan khusus wudhu gitu, tapi antum kemudian melakukan hal-hal wudhu, maka ini nggak ada niatan ya nggak sah amalannya. Tapi ada niatan wudhu selama antum nggak berwudhu maka antum juga nggak disebut beramal. Jadi ada niatan syarat sahnya wudhu dan ada wudhu sehingga sah semuanya. Jadi syarat kalau misalnya dia tidak terwujud maka amalan tidak terwujud. Tapi kalau syarat itu ada maka belum tentu amalan itu terwujud. Ya. Dan kemudian yang tadi menghilangkan hadas apapun, hadas besar atau kecil. Maka itu membutuhkan niatan. Syarat sahnya ada niatan. Beda dengan menghilangkan najis. Tidak disyaratkan ada niatan. Ya, tidak disyaratkan adanya niatan. Kalau antum nyapu pakai sapu lidi halaman antum, teras rumah antum, antum sapu. Antum nggak tahu kalau di situ ada tai kucing misalnya. Ya udah ke bawah aja gitu. Ini namanya perbuatan menghilangkan najis, walaupun antum nggak tahu ada najis itu nggak ada niatan ngilangin najis, tapi sah terjadinya penghilangan najis. Oh gitu. Ya sah terjadi penghilangan najis. Artinya menghilangkan najis tidak tidak, tidak lazim ada niatan pada seorang yang melakukannya untuk menghilangkan. Tapi menghilangkan hadas harus ada niatan. Anak kasih contoh lain. Anak kasih contoh. Bapak Fulan beliau dirawat di rumah sakit dan beliau hanya berbaring. Beliau nggak bisa cebok sendiri nggak bisa sakit taib kemudian ketika lagi tertidur ketika lagi tertidur istrinya atau keluarganya mencebok mencebok dia tanpa dia sadar dia kan maaf bebek di celana atau di pampers atau semisalnya maka dicebokin dia tidur pules atau mungkin dia sedang apa di apa namanya dibius atau gimana ah, dibersihin ada nggak niatan dia untuk niatan pemilik tubuh ini bapak pemilik tubuh nggak ada niatan untuk membersihkan najis tapi dibersihin sama suster atau ama keluarganya sah nggak ini penghilangan najis ini sah sah Walaupun dia ada niatan, bahkan dia nggak tahu, jangankan niatan, tahu aja nggak. Kalau dia lagi dicebokin saya bersih pantatnya. type. Kemudian setelah dicebokin dia diwuduin. Apa gimana diwuduin? Ya, itu lagi tidur kayak gini atau lagi di bios kemudian diwuduin wajah dulu. Terus sedikit diinin ke hidung gimana ya? Kok orang lagi tidur hidungnya dimasukin air ya kelabakan. Anggap aja kita pakai pendapat yang tidak mewajibkan misalnya. Oke, apa wajah terus tangan dibalurin gitu sama air. Orang ini lagi dibius atau lagi tidur pules, susah bangunnya. Kemudian kepala, kemudian kaki sempurna. Pertanyaan Nana, sah nggak wudhu bapak yang berani ini? Sah nggak? Nggak sah. Kalau tadi menghilangkan najisnya sah, karena menghilangkan najis tidak butuh niatan. Tapi wudhunya tidak sah karena harus membutuhkan niatan dari orang itu. Maka kalau bapak itu bangun, Pak, alhamdulillah Pak, tadi sudah kami wuduin, Itu masih basah kan? Berarti terjadi tertib dan mualat, yaitu urut dan juga bersinambungan Pak. Alhamdulillah. Ini kalau satu keluarga gak punya fikih, akhirnya apa? Dianggap sah, perlu nggak nggak sah. Perlu adanya apa? Perlu adanya niatan dari sahibul badan. Pemilik badan itu Maka kalau antum ngelindur Ngigo ngelindur Dan tak Lagi ngelindur itu cebok Itu sah ceboknya Tapi kalau antum ngelindur wudhu Tidak sah wudhunya Kenapa? Karena eh, Karena antum wudhu itu Berarti itu toharoh Al-hadath al Mensucikan diri dari hadas, Dan itu butuh niatan Sementara membas, mensucikan diri dari najis tidak butuh niatan. Tidak butuh niatan. Maka orang yang membersihkan najis tidak ada niatan. <tik> Kemudian dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Syekh Mansur al-Buhuti rahimahullah, "La yasihu wa biha." Maka tidak sah wudhu seseorang. Tidak sah mandi seseorang. Mandi maksudnya mandi jinub, mandi haid, mandi nifas, tidak sah. Tidak sah pula tayamum seseorang. Walaupun untuk hal-hal yang sifatnya mustahabat, yaitu hal yang mandi mandi yang diajurkan seperti mandi Jumatan harus dengan niatan, karena itu termasuk taharah. Ya, taharah walaupun tidak dengan hadas, tapi ini termasuk bagian dari taharahnya ibadah. Wudhu ya itu juga tidak sah kecuali dengan niatan tayamum tidak sah kecuali dengan niatan ya taib kemudian dikatakan fayan al hadathi awit taharata lima la yubahu illa biha maka kalau dia tahu bahwa niatan untuk bersuci dari hadas itu wajib harus ada dalam hadat dalam dalam perbuatan wudu atau misalnya maka hendaklah dia berniatkan apa yang dia niatkan dia meniatkan menghilangkan hadas raful hadas gimana cermin ya itu antum tahu antum kentut antum tahu antum batal wudhunya maka antum wudhu dengan niatan supaya menghilangkan pembatal itu yaitu menghilangkan hadas ya saya pengen wudhu karena tadi saya berhadas maka saya wudhu karena pengen menghilangkan hadas itu maka ini sah wudhunya dengan niatan itu ya awal lima lima layu biha atau niat untuk bersuci dari atau niat bersuci untuk melakukan amalan yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan suci karena suci seperti salat atau bisa dikatakan niat bistibah hati sholat yaitu niatan untuk membolehkan dirinya untuk sholat misalnya pengen sholat terus dia wudhu niatan di hati tempatnya Kenapa? Kenapa dia wudhu <tuh> wudhu karena pengen sholat. Maka ini sudah sah, sah sebagai niatan wudhu wudhu karena pengen sholat, gitu loh. Boleh. Ini sah wudhunya Atau wudhu karena pengen tawaf. Selama tawaf yang dia maksud adalah tawaf di tawaf di uh, apa namanya uh, Ka'bah maka wudhunya sah. Atau ngapain wudhu? Ada pengen tawaf bro, sah wudhunya. Karena tawaf itu tidak sah kecuali dengan bersuci. Ya, seperti sholat. Adapun kalau misalnya antum pengen tawaf karena pengen manasik di Blok M Square misalnya. Ha, ini masih turun iman. Kan ada Ka'bahnya tuh. Antum kemudian wudhu di situ. Antum kentut ya kemudian wudhu. Karena pengen tawaf di situ. Maka ini tidak sah. Tidak sah. Karena ini tidak ada istibah atau tawaf di sini. Tidak ada pembolehan. Tidak ada tidak ada nilai ibadah di sini, tidak disyaratkan untuk itu. Dianjurkan pun tidak. Bahkan kalau misalnya antum kalau misalnya mau to'af di mau manasik mau to'af di ini dianjurkan untuk wudhu Enggak ada penganjuran itu dalam Islam. Maka ini tidak sah sebagai wudhu Ya, niatan tersebut niatan yang tidak benar. Wa masil mushaf atau seseorang meniatkan ketika dia wudhu kenapa antum wudhu Karena saya pengen megang mushaf, saya pengen ngaji, saya pengen megang mushaf. Maka yang seperti ini Sah, ya, seperti ini sah untuk apa, sah untuk dikatakan niatan wudhu, maka wudhunya sah, ya, maka wudhunya sah. Namun kalau misalnya dia meniatkan untuk wudhunya niatan-niatan yang tidak melazimkan menghilangkan hadas, seperti ya pengen aja wudhu gitu. Ngapain antum wudhu ya pengen aja wudhu? Ngapain nanti wudhu ah enggak ada kerjaan pengen aja wudhu gitu? Enggak ada niatan untuk kayak pengen sholat atau pengen tawaf atau pengen baca Quran atau pengen melakukan sunnah-sunnah yang dianjurkan berwudhu dengannya untuknya enggak ada cuman ya pengen aja wudhu atau pengen wudhu mungkin untuk apa untuk uh, misalnya baik wudhu wudhu untuk apa supaya lebih segera aja badan ini? Memang dia melakukan perbuatan wudhu, tetapi tidak sah sebagai wudhu syari. Artinya kalau dia nanti mau sholat dan dia masih berhadas, dia wajib wudhu lagi. Ada wudhu orang wudhu karena ya karena pengen supaya gak ngantuk aja. Ini tidak sah sebagai wudhu syari. Nah, ya. gitu, nggak sah sebagai wudhu. Misalnya antum ikut kajian, tablik akbar, tablik akbar di masjid besar Fulan misalnya tablik jam 9 duha ya terus salat duha karena masih suci ketika masuk masuk masjid antum wudhu kenapa antum wudhu? karena anda pengen salat sunnah ah ini nggak apa-apa sah niat wudunya Kalau kalian salat sunnah kemudian mulai kajian di tengah kajian qadarullah antum kentut misalnya kentut keluar angin gas batal wudunya habis kentut ya mata kemudian mulai remang-remang, pengen tidur gitu, Aduh. ngantuk, mulai jatuh-jatuh, ya. maka kemudian aduh, aku ah udah biar nggak ngantuk terus wudhu supaya dengan niatan apa supaya nggak ngantuk maka wudhu dilakukan oleh dia wudhu supaya nggak ngantuk karena wudhu pengen menyegarkan badan dengan tata cara wudhu yang persis wudhu biasanya maka kemudian pergi lagi masuk lagi ke masjid salat qabliyah at salat tahitul masjid lagi atau setelah wudu apakah ini sah tidak tidak sah kenapa karena niatannya itu adalah Niatan untuk hal yang tidak ada kaitannya dengan taharah adil hadas ya walaupun ya Walaupun eh, nah, di sini nanti akan ada di sini, ya akan ada di sini beberapa niatan wudhu untuk hal-hal yang disunnahkan dan itu sah sebagai wudhu. Tapi yang tadi, Allah alam hanya niatan karena apa? Karena pengen nyegerin badan supaya nggak tidur pas kajian ini nggak sah sebagai wudhu. Allah alam nggak sah sebagai wudhu ya memang niatannya untuk menghilangkan rasa kantuk betul tetapi ini tidak ada kaitannya dengan yang disunahkan wudhu yang disunahkan tidak taib fa innawa kalau misalnya afwan ditambahkan lagi kemudian kalau misalnya seseorang misal mandi dia mand atau dia wudhu atau mandi ya. untuk apa? Untuk tabarud yaitu untuk mendinginkan badan ini juga tidak sah sebagai wudhu atau mandi syari. Melainkan boleh daging boleh dia ya, untuk hal itu boleh, tetapi tidak membuat dia boleh sholat setelahnya. Atau dia wudhu untuk ngajarin orang lain wudhu ini tidak sah, sah sebagai wudhu. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah atau di TPA, misalnya, ada kurikulum kemudian diajarin tata cara wudhu oleh ustadznya, atau ustadzanya. Ustadz yang atau ustadz yang mengajarkan anak-anak wudhu, apakah ustadz ini sah ngajarin sah sebagai wudhu? Enggak, dia niatannya adalah ngajarin anak-anak kecuali kalau dia niatan lillahi ta'ala, niatan wudhu untuk bersuci dari hadas dan sekaligus mencontohkan orang baru bisa disebut untuk syar'i gitu. Ya. Kayak azan misalnya, azan. Antum ngajarin anak antum azan, bukan berarti antum sedang azan syar'i. Ya. Kan ada hadis orang yang azan bukan pada waktunya, itu tidak diterima persaksiannya. Maksudnya tidak diterima persaksian di pengadilan karena orang ini membohongi orang lain gitu loh. Nah sekarang antum di rumah ngajarin putra antum yang masih kecil, eh azan, Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Anak antum ikutan. Datang tetangga antum seorang soleh dan alim, maksudnya. Wah orang kayak antum ini, ini kan belum waktunya azan. Antum nipu umat ini namanya. Orang kayak antum ini nggak diterima persaksian pengadilan lah. Bingung antum lah. Terus dikeluarkan dalil. Kata Nabi saw bingung lah pak saya ngajarin dia pak bukan lagi azan beneran tuh ya itu kan berarti apa kita nggak sedang azan di masjid tidak sedang ilham kepada umat bahwa si masuk salat bukan kita maka azan-azan yang training seperti ini itu tidak dijawab sekarang ada lomba azan ada lomba azan ya ada 30 kontestan anak-anak untuk azan. Azan. Setiap dia kontestan azan. Azan. Untuk dia azan. Yang keempat azan. Apakah juri setiap azan menjawab setiap rafal. Allahu akbar, Allah, akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sampai akhirnya, la ilaha illallah, Allahumma rabbah adhi da'wati ta'amah wa sallatil qaymah. 30 kali dalam satu momentum itu juri menjawab azan? Enggak. Maka azan yang dijawab adalah azan yang memang ditujukan untuk i'lam dan azan itu bukan rekaman. Ini ya, Azan itu bukan rekaman. Karena azan yang sah azan yang sah sebagai i'lam pemberitahu adalah azan dari mulut orang. Muadzin. Baik dia yang salat sendirian atau dia salat berjamaah atau baik di masjid musola atau barang pasir namanya dia azan mau, mau masuk waktu solat dan atau dia mau menunaikan solat maka itu azan yang kita jawab ya nih kayak misalnya <coughs> antum dengar azan muhsinin tapi sisi lain istri antum juga punya apa handphone yang ringtonnya azan kalau masuk waktu solat ya yang antum jawab yang mana Ya musim. Walaupun azannya enggak sebagus yang di ringtone bahkan jelek bahkan kadang-kadang nadanya. Tapi ini yang azan yang syari, gitu loh. Karena ada niatan azan. Sementara ringtone ini enggak ada niatan dari handphone untuk azan. Maka antum ketika dengar ringtone azan di handphone seseorang tidak dianjurkan untuk menjawabnya. Allahumma rabbil 'alamin enggak atau menjawab setiap rafa' enggak yang dijawab adalah yang antum dengar langsung dari mulut orang ini. Seperti itu. Ya. Makanya kata pakai Syekh Al-Albani dan sebagian ulama mengatakan, kalau antum mendengar bacaan dari audio rekaman Al-Qur'an itu tidak lazim untuk menyimaknya. Kan kalau kata Allah wa idza quril Qur'an fastami'u lahu ansitu. Jika diperdengarkan kepada kalian Al-Quran, maka simaklah baik-baik dan diamlah, diam menyimak. Dan ini perintah, ini wajib. Ya. Tapi yang kena ini maksud sini adalah pembacaan orang langsung dibacakan oleh Al-Quran padanya. Ya. Oleh karena itu tidak berdosa orang-orang yang tetap ngobrol ketika masjid pakai toaknya itu. Kan biasa mau jumatan tuh dari jam sebelas, uh wow, dia pakai Syekh Sudais misalnya bacaan Syekh Sudais. Maka orang-orang yang sedang berbicara berbincang itu tidak masalah bagi mereka ini Mereka nggak dosa dengan tidak mendengar Al-Quran. Tapi kalau ada orang langsung baca Al-Quran, nah ini masalah orang langsung baca Al-Quran bukan rekaman orang langsung, ya maka berdosa seseorang ketika dia malah justru berpaling dari Al-Quran. Orang langsung, kayak Anda bacakan antum misalnya Al-Quran, antum wajib dengerin. Kalau memang terdengar pada antum, tetapi ketika itu di tua masjid, dan masing-masing warga punya hak untuk mereka melakukan perbuatan mereka masing-masing, ini juga tidak diwajibkan untuk menyimak atau membaca Al-Quran ketika itu. Ya, karena apa? Karena karena para ulama dalam dalam fikih, kita fikih, kita fikih terutama fikir, maliki, itu mereka banyak mengkritisi tentang al-qira'ah Fisuk yaitu membaca Al-Qur'an di di yang mana di suq suq itu pasar tempat keramaian orang maka dimakruhkan membaca Al-Qur'an keras-keras jaharian di pasar atau tempat keramaian orang ya membaca Al-Qur'an dan mulut sendiri gitu ini dulu di zaman tidak ada speaker kalau sekarang pakai speaker itu lebih dimakruhkan lagi ya maka tidak 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 jangan membuat orang-orang yang mereka ada kesimpulan masing-masing dipaksa untuk mendengarkan Al-Quran dan harus betul-betul menyimak ya begitu taib untuk niatan niatan yang sunnah ya insyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang ya kita cukup untuk sampai saat ini aja barakallahu fikum jami'an أترحب بارك الله فيكم جميعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله <ترجمة> وبركاته